Kolaborasi dari karya instalasi Diana Solberg dan Fitri Sulistiawati, Setia Nisik dan Neri Novita. Koreografer dari performance-nya adalah Mbak Fitri Setia Nisik, dan ada musik arrangement-nya dari Michael Metro. Performance ini berawal dari konsep instalasi Floating Soul tentang jiwa-jiwa Indonesia, yang kemudian dikembangkan oleh Mbak Fitri dengan kolaborasi performance-nya dengan gerak meditasi dan musik-musik dari Michael Metro yang menggunakan instrumen-instrumen yang dekat dengan bambu dan daun tebu yang dibuat dan dimix dengan secara digital dan juga live. Kita langsung saja mulai performance ini pada Mbak Fitri dan Nakuta, Mbak Fitri dan Mbak Neri, kita persilakan.
Thank you.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Thank you.
Saya itu dihubungi paling akhir dan kondisinya sudah jadi ya saya semacam tubuh saya merespon dengan instalasi ini. Tapi ketika instalasi ini diobrolin lagi, saya membaca konsepnya dari senimannya lewat katalognya yang dari Kesan, juga pertemuan saya dengan Mas Mitro. Dan Mitro yang bikin musik dari tetesan air ini semuanya memfungsikan dari elemen-elemen yang ada di sini.
terus saya tertarik dengan menggunakan gerak meditasi yang menyeimbangkan dengan instalasi ini yang mengambang, menggantung, tapi kita tenang gitu. Terus waktu itu memang menawarkan kalau ini dikoreografi dengan 6 atau 4 penari gitu, tapi karena persoalan proses dan macam-macam, akhirnya saya berdua melakukan kolaborasi dengan Mbak Neri yang disupport sama Mas Mikro. Mikro, bicara. Terus juga mengenai gerak tadi juga seolah-olah hanya bermain-main gitu, tapi prinsipnya gerak meditasi itu kan yang saya pelajari itu mengamati keluar masuknya pernapasan, jadi bukan pada pola-pola bentuk aksi tubuhnya, tapi pada pernapasannya. Mbak Fitri emang sudah terbiasa ya untuk pengalaman ya kolaborasi dengan sebelumnya juga Mbak Fitri dan teman-teman Perex pernah melakukan kolaborasi di sini pada tahun 2013 itu Jogja Metal dengan karyanya Mbak Leni Ratnasari. Jadi pementasan ini juga diawali dari pengalaman itu, kemudian adalah performance ini itu sebagai akhir dari Kulon Persana Studio terlibat dalam Jogja Open Studio yang hari ini merupakan hari terakhir dari Jogja Open Studio. Ya, secara saya secara langsung juga menyampaikan ini sebagai penutup juga dari seluruh rangkaian yang diselenggarakan oleh di Step Studio yang terlibat dalam program Jogjakarta Open Studio 2015. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati hidangan yang ada di sana, dan sampai jumpa di event-event berikutnya dan Jogjakarta Open Studio 2016.